Oh iya udah gak ada, beres. Berarti yang daging sudah sampai segitu ya teman-teman. Kita berbagi dagingnya. Habis itu di story-nya. Ah, story ternyata. Kita lanjutin aja di next video. Apa sekarang aja ya? Cobalah. Kalau gitu, kita harus bicara dengan Pak Darel. Pak Darel. Baik. Kan tadi udah ya. Gimana sih? Halo. Oh iya, iya benar. Jadi lo, kamu jual. Iya, tahu Pak Ortel. Ini tadi kita udah loh. Bolehlah. Pak Ortel. Oh iya, benar. Iya, Ortel. Iya. Oke, sampai jumpa lagi. Sekarang kita bicara sama Bapak Ortel berarti ya. Butuh level 15. Untung level aku udah 47 ya, teman-teman. Nah, sekarang baru nyala questnya. Kemarin nggak nyala ya. Tadi nggak nyala. Oke, kita ambil batunya. Pak Ortel. Ya, katanya mau ini ya, buat beres-beres ya. Mau dibantuin aku ya. Jadi, aku sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak bisa membersihkan halamanku yang penuh dengan astaga, penuh dengan tai. Di mana datangnya? Aku juga bingung. Tanda-tanda dinosaurus liar yang masuk Tandur Village. Wah, ada dinosaurus liar kah? Jangan sampai mereka mengganggu usahaku. Ini aku pinjamkan sekop untuk memudahkanmu membersihkan tai. Di rumah Pak Ortel. Wastaga, Pak Ortel. Tai macam apa ini? Oke, kita. Ada sekop sekarang. Jadi gimana? Seriusan sekarang pakai sekop? Tapi jadi duit langsung. 3 4. Yaelah, Pak Ortel. Banyak banget. Ini tai dinosaurus mana gitu ya? Sebanyak ini gitu ya. Ya sudahlah, kita sekop-sekopin dulu tainya ya. Setelah tadi kita berkurban daging stegobi. Nah tiba-tiba sudah. Bahkan belum 20 deh. Tapi udah ya. Masuknya udah ya. Kabari Pak Ortel kalau udah beres. Pak, udah beres, Pak. Si tai-tainya udah dibersihin semua. Sudah bersih banget. Iya. Kita kan pengumpul tai ya. Bawa pulang saja sekopnya. Kita dikasih sekop. Sepertinya kamu juga butuh. Iya, butuh. Daripada ngambil terus kan. Udah terus. Portal? Gak ada. Sekarang kita dapat sekop, teman-teman. Buat nyerok tai ya. Kan bisa diambil. Tunggu sebentar. Ya, mereka nggak punya tai lagi. Yang bertai. Sini, bentar, 81. Jadi sekarang setelah mengerjakan side quest dengan si Bapak Ortel ya, dari si Pak Darel terus ke si Ortel, jadi nanti tai-tai dinosaurusnya itu kita nggak usah kumpulin ambil. Kalau kita ambil kan harus kita buang nih, dapat 100 nih ya. Kalau udah ngerjain side quest ngerjain story, kata story. Kalau udah ngerjain story, kita tinggal pakai skop aja buat memusnahkan itu tai ya, teman-teman. Jadi si tainya itu langsung menjadi duit. Nah, lihat nih, duit aku bertambah. 581 jadi 681 gitu, teman-teman. Tapi ini masih ada share dengan Pak Darel ya. Kayaknya dia ngebug deh. Terus bentar aku keluar terus masuk lagi ya, teman-teman. Nah, loh, gimana? Tetep bicara dengan Pak Darel. Padahal tadi udah. Ini kita masih megangin tai lagi. Mungkin masih ngebug ya. Nanti dibenerin lagi sama Om Kajunya. Dan ini ada dua atau beberapa dinosaurus yang dia nggak mau evolusi jadi yang ketiga gitu loh. Aku juga nggak ngerti. Padahal dia udah di level 29 gitu. Maaf, salah. Aku pingin lihat itunya loh, status
pekerja mereka buat dikerjain di peternakan sana gitu ya. Baiklah teman-teman, kalau begitu sepertinya update di versi 1.1. Wah, banyak banget tuh. 1.1.17 itu sampai di sini saja. Oh iya, coba itu masih ada enggak? 1.1.17 sampai di sini aja, di mana ya? Begitulah. Kita ngerjain ada dua, yang event itu kita berbagi daging ke orang-orang sekitar ya, 250 daging kita berikan. Abis itu yang satu lagi itu misi sama si Padarel dan siapa tadi? Ortel ya, dimana kita harus membersihkan tai-tai yang ada di sekitar rumahnya si Ortel. Tanda-tandanya sih ada dinosaurus liar ya teman-teman. Dan kita juga mendapatkan sekop ya setelah mengerjakan side quest story tersebut. Kalau begitu update-nya sampai di sini. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian punya bug big book atau misalnya kode-kode kah, atau mungkin rahasia-rahasia Easter egg, tolong komen di bawah ya. Sekian untuk video kali ini. See you in the next video season by Random Lucy. Let's go Random Lucy. Bye bye. See you. Ini dia nggak mau upgrade loh. Aku nggak ngerti. Udah level 30 lebih tuh. 35. Thank you.